Selamat datang pemirsa semuanya di Prosotan Waterpark Junikarta. Ini adalah prosotan tertinggi sedunia yang meluncur dari atas gunung. Zey, seru sekali nih. Ayo semuanya, buruan datang di Prosotan Waterpark Junikarta sebelum kalian kehabisan tiketnya. Iya, banyak sekali yang antri. Kita akan main prosotan bersama. Hehehe, ayo bermain prosotan. Aku sangat suka sekali. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Hehehe, bersama aku SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ya pemirsa, sekarang wahana waterparknya sangat ramai sekali pemirsa. Gara-gara kita kemarin udah memasang prosotan tertinggi sedunia. Wah, banyak pengunjung dah. SpongeBob, awas hati-hati. Jangan bermain sama ikan hiu. Nanti kau digigit dah. Hehehe, gak apa-apa bocil. Aku lagi atraksi nih. Biar banyak yang lihat aku. Oh, kau lagi atraksi ya? Ya sudahlah, atraksi terus SpongeBob. Biar pengunjungnya senang. Waduh, mengerikan sekali nih SpongeBob pemirsa. Atraksi di atas ikan hiu, woy. Sangat besar sekali lagi. Ayo Kak Mail, kita main prosotan lagi lah. Aku pengen nih. Hehehe, Upin Ipin, sabar dulu lah. Aduh, lihat tuh, yang antri di waterpark sangat banyak sekali. Tunggu dulu ya, aku mau menghitung semua pengunjungnya. Iya Kak Mail, cepatlah. Oke, siap Upin Ipin. Waduh, lihat nih pemirsa, pengunjungnya sangat ramai sekali ya. Ya ampun, kok ada kakek-kakek juga ini? Kakek, kau ngapain main kesini? Aduh, prosotan ini bukan untuk orang tua. Nanti kau meninggal dah. Gak apa-apa lah, dek. Aku belum pernah mencoba prosotan tertinggi sedunia. Aduh, kakek, hati-hati ya. Kau itu udah tua, nanti bisa patah tulang. Iya, gak apa-apa, dek. Yang penting seru. Ya ampun. Katanya yang penting seru pemirsa. Udah kakek-kakek mencoba prosotan. Keluarga boneka, kita akan mencoba prosotan dulu nih. Iya bocil, ayo kita coba lagi. Oke, sudah kita ajak nih boneka Squid Game. Untuk naik ke atas prosotan, kita harus memakai helikopter pemirsa. Karena prosotan ini sangat tinggi sekali woy. Aduh, kelamaan nih kalau kita jalan kaki. Oh, lihat nih, Bapak Iron Man dan Bobo Boy datang ke waterpark juga. Pak Zee. Iyalah bocil, aku pengen mencoba prosotannya. Oke, Bapak Iron Man, hati-hati ya. Prosotan di sini itu sangat mengerikan sekali. Ah, nanti kau bisa meninggal. Tenang saja bocil, aku ini kuat. Widih, gaya amat dah pemirsa. Bapak Iron Man juga ikut woy. Main prosotan. Waduh, terus ini Bobo Boy juga ikut sekalian pemirsa. Mantap. Oke lah, kita akan persiapan naik helikopter menuju ke puncak gunung. Terus kita akan prosotan nih pemirsa. Bocil, jangan naik atas meja lah. Ayo Upin Ipin, kita berangkat nih main prosotannya. Yeay, ayo Kak Mail, pasti seru sekali nih. Aku udah gak sabar dari tadi. Oke. Oh, lihat nih pemirsa. Patrick dan Beruang lagi joget bersama, boy. Patrick dan boneka Beruang joget terus ya, biar pengunjungnya senang. Iya, bocil. Aku joget terus nih. Seru sekali. Waduh. Sekarang Patrick kerjaannya joget di wahana waterpark pemirsa. Karena dia gendut ya. Aduh, disuruh joget. Oke lah, ayo cepat. Waktunya kita naik helikopter. Yeay. Menuju ke atas gunung pemirsa. Loh,
Dulu di sini itu ada Krusty Krab pemirsa. Kok sekarang nggak ada sih? Tuan Krab, kok sekarang Krusty Krabnya hilang sih? Iya bocil, Krusty Krabku terkena banjir. Kemarin hujan deras. Makanya Tuan Krab, kan aku udah pernah bilang jangan bangun Krusty Krab di atas sungai. Beginilah akibatnya, terkena banjir kan? Hah, tapi aku senang terkena banjir. Aku nggak kerja. Waduh, Squidward malah senang pemirsa. Aduh. Udahlah Tuan Krab, kau jangan sedih ya. Nah, daripada sedih, mending bermain prosotan. Ya sudahlah bocil, ayo kita main prosotan bersama. Oke Tuan Krab, ayo ke sini. Kita naik helikopter nih, menuju ke puncak gunung. Dan kita akan main prosotan bersama-sama. Yeay. A few moments later. Oke pemirsa, sekarang semuanya sudah naik di atas helikopter. Mantap jiwa. Itu ngapain dah Tuan Krab? Naik di depan, boy. Aduh, udahlah enggak apa-apa. Ayo, waktunya terbang. Awas, hati-hati ya, Tati. Mengerikan sekali nih. Kalau gagal, bisa jatuh pemirsa helikopter ini. Ya, lihat nih pemirsa, pemandangan prosotan tertinggi di dunia. Ah, widih. Di sana ada Ultraman, Dyna, dan Ultraman cantik, boy, yang menjaga prosotannya. Awas, hati-hati ya kalau main prosotan. Nanti kalian bisa jatuh. Iya, Ultraman Dyna. Kita akan berhati-hati nih. Yoi, waktunya kita menuju ke atas nih pemirsa. Ya ampun, tinggi sekali. Loncat dari atas gunung pemirsa. Mengerikan sekali dah. Oke, kita akan turun di sebelah sini ya. Mantap. Yoi, stop. Awas hati-hati. Pelan-pelan lah, woi. Aduh. Oke, waktunya kita mendarat nih pemirsa. Gak apa-apa lah, miring kayak gini. Yang penting gak jatuh. Pak, ayo semuanya, waktunya turun. Kita udah sampai di atas gunung nih. Oke. Aku akan mencoba prosotannya. A few moments later. Semuanya, jangan lupa berdoa dulu ya, karena prosotan itu sangat mematikan. Siapa nih yang mau mencoba dulu? Aku yang akan mencoba dulu. Aku pasti berhasil. Widih, gaya amat nih Bapak Iron Man. Dia mencoba prosotan dulu. Aduh, padahal prosotan itu sangat mematikan sekali pemirsa. Awas, hati-hati Iron Man. Nanti kau bisa meninggal kalau gagal. Tenang saja, aku ini terbuat dari besi. Aku pasti berhasil nih. Oh, sombong banget woy Bapak Iron Man ini pemirsa. Oke lah, biar dia yang prosotan dulu. Pak. Aduh, mengerikan sekali. Bentar pemirsa, sebelum kita terjun, kita akan melihat ketinggiannya dulu ya. Lihat nih pemirsa, tinggi sekali woy. Pak. Ya ampun. Kita namakan prosotan ini prosotan mematikan pemirsa. Aduh, oke lah. Ayo, Bapak Iron Man, waktunya kau terjun. Waduh, di sini kok ada Ultraman Zero. Ayo cepat terjun, gantian nih. Aku takut nih Iron Man, sangat tinggi sekali. Udahlah, jangan takut, cepat. Ya ampun, kenapa Ultraman Zero malah takut kocak? Ayo cepat woy, aku dorong nih. Luluh, dia langsung terjun pemirsa. Ditonjok sama Bapak Iron Man. Yoi, waktunya si Bapak Iron Man ini terjun. Widih, jungkir balik kocak. Mantap. Yuhu, pas di airnya. Widih, keren sekali. Oh, lihat nih pemirsa, Ultraman Zero langsung kelenger woy. Gara-gara tadi ditonjok Bapak Iron Man.
Sekarang giliran siapa nih yang mau mencoba prosotannya? Aku Kamail. Aku sambil atraksi menggendong si Ipin. Haduh, jangan aneh-aneh lah Upin Ipin. Gak apa-apa Kamail, pasti seru nih. Wah, Upin Ipin ini dibilangin susah amat pemirsa. Oke lah, waktunya dia akan beraksi nih. Aduh, dua botak woy. Oke, yoi. Waktunya kita mencoba prosotannya. Awas, hati-hati. Naik dulu. Ah, gak bisa naik nih pemirsa. Ayo, botak. Lama amat naiknya. Kayaknya di sini harus dikasih tangga pemirsa biar bisa naik. Ya, beginilah. Kita udah pasang tangganya nih. Yoi, waktunya naik. Ipin, kita mencoba yang mana nih? Yang sebelah kanan aja Kak Upin. Oke, yang paling ekstrim nih ya. Ayo, 1, 2, 3. Waktunya kita terjun. Waduh, kepleset woy. Awas hati-hati. Ya ampun, kepalanya kebentur terus kocak. Awas. Oke, mantap. Pas di airnya ya pemirsa. Yeay. Berhasil nih Upin Ipin pemirsa. Keren sekali dah. Nggak ada takut-takutnya woy. Sambil gendong-gendongan. A few moments later. Ayo, gilirannya siapa nih? Waktunya prosotan. Tapi, kok pada gendong-gendongan sih? Iya bocil, seru sekali nih kalau gendong-gendongan. Kita terjun bersama. Awas hati-hati ya. Nanti kalau gagal, kau bisa meninggal boneka Squid Game. Tenang saja bocil, aku pasti bisa kok. Oke pemirsa, sekarang gilirannya keluarga boneka woy. Waduh, mengerikan sekali. Gara-gara Upin Ipin nih jadi gendong-gendongan ya. Aduh, awas-awas hati-hati. Jangan sampai gagal nih. Kalau gagal meninggal. Oh, langsung salto kocak. Muter-muter. Ya ampun, gimana nih? Awas. Ya ampun. Haduh, sakit sekali nih. Aku terjun gak di airnya. Tenang boneka Squid Game, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Makanya kalau main prosotan jangan aneh-aneh lah. Begini jadinya. A few moments later. Sakit nih Ultraman Gaina. Iya sabar, aku akan menyembuhkanmu nih bersama Ultraman cantik. Ya ampun, kasihan sekali nih. Boneka Squid Game kecelakaan. Dia nggak terjun di airnya. Bentar ya Ipin, kau di sini dulu. Aku akan melihat keadaannya boneka Squid Game. Pak. Waduh, boneka Squid Game pemirsa. Kasihan sekali dia. Terjun, tapi nggak pas di air pemirsa. Akhirnya jatuh dah. Oke, kita akan menuju ke sana ya. Melihat keadaannya boneka Squid Game. Boneka Squid Game, gimana keadaanmu? Kepalaku sakit nih, terbentur batu. Pak, udah, kau tenang dulu ya. Makanya, kau itu jangan menirukan aku. Aku ini udah ahli main prosotan. Iya Upin, aku jatuh sambil menggendong boneka merah ini. Ya pemirsa, kasihan sekali nih boneka Squid Game. Pak. Dia menirukan gayanya Upin ya. Katanya Upin, jangan ditirukan woy, karena si Upin ini udah ahli. Mantap. Kita doakan bersama ya pemirsa, semoga boneka Squid Game-nya ini cepat sembuh. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis woy. Gratis. Bye.